sendiri untuk radio di RTM. Baik, kita terus saja ke Terjun Perdana Angkasa Puri dan juga di Wisma Radio untuk menantikan dan juga menyaksikan ketibaan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berada di sana ketika ini untuk menyempurnakan majlis sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan juga orkestra RTM ke-60 yang akan berlangsung di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Majlis sambutan dan juga aturusannya itu akan berlangsung dan juga akan digerakkan buat seketika untuk kita menyaksikan apakah antara pengisiannya juga amanat yang juga akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dapat kita saksikan buat ketika ini Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia menurunkan tanda tangan beliau bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75 ke dalam buku pelawat khas yang disediakan bagi memberikan kenang-kenangan dan juga sebagai cenderahati bagi menghargai bagi sambutan RTM yang ke-75 dan juga orkestra RTM yang ke-60. Dan seketika nanti untuk majlis sambutannya itu akan dapat kita saksikan ada pelbagai atur cara yang telah pun disusun dan juga telah pun dirangka bagi memastikan agar sambutan ulang tahun RTM yang ke-75 dan juga orkestra RTM yang ke-60 ini akan dapat dilaksanakan. Antara lain, kita akan menyaksikan ucapan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Kita terus saja bersama dengan sahabat penyampai kita, Nadine Nordin, untuk memberikan ulasan yang lebih lanjut dan juga pengisian yang lebih lanjut berkenaan apa yang berlaku di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Silakan. Yang pastinya dinantikan. Baik, sekarang ini kita nantikan seterusnya Yang Berhormat Menteri bersama tetamu-tetamu penghormat dibawa melawat ke kawasan pameran khas RTM yang turut disediakan di ruang legar menuju ke pintu masuk Wisma Radio RTM. Pameran khas RTM ini sudah semestinya akan membawa anda mengimbau kembali kenangan-kenangan manis bersama RTM suatu ketika dahulu. Jika kita dapat saksikan, antara pamerannya adalah pameran logo RTM bermula daripada 1997 dan juga seterusnya adalah barangan-barangan antik pemuzik. Ya, kita dapat saksikan Yang Berhormat Menteri mengambil gambar bersama dengan mic klasik yang ada di pameran khas. Dan yang paling menariknya, pameran yang disediakan di sudut yang terakhir adalah memori. Memori kita bersama dengan RTM suatu kita kecil, iaitu Bring Back the Best Childhood Memories 90s. Kalau kita dapat saksikan, antara rancangan kartun yang disediakan oleh RTM adalah Di Mana Joe Jambul. Dan kalau kita tengokkan jambulnya, seakan-akan jambul saya. Tetapi yang menariknya, kita dapat lihat rancangan kanak-kanak A-N-O-N-G. Halo, kita imbas sedikit apakah kenangan bersama dengan rancangan kanak-kanak iaitu Along. Along merupakan rancangan RTM kanak-kanak yang berunsur hiburan sambil belajar. Along merupakan watak utama dan maskot dengan memakai maskot kucing besar. Dan sampai di sini saja sebelum saya kembali kepada rakan sekalian di studio, saya ada soalan untuk Diana Wai dan juga Ismail Adnan. Apa pula rancangan kanak-kanak kegemaran anda yang disediakan oleh RTM? Kembali semula bersama dengan rakan sekalian di Selamat Pagi Malaysia, Ismail Adnan dan juga Diana Wai.